barang-barang antik lah. Barang-barang antik yang kalau sekat lagi ni, kata orang boleh naik tengok atas rumah tu. Dari segi kita ada bahagian payuk langor, senyata, dan kalau di belah-belah sana tadi tu, alat-alat pertanian. Ngala tengah isi apa semua tu, tuan-tuan tengok tu, kotuk, lembur apa semua. Tuan-tuan tanya lah dia tak lagi lah, apa-apa untuk penerangan. Termasuk benda-benda lama apa ada, sekelah gajah ni, botolin gajah ada lah. Mungkin kita duduk tengok tak tahu datang apa, jadi tanya dia. Belah-belah tu pengapit tebu apa semua lah. Dan tadi kita jemput naik lah, masuk tempat-tempat ni. Dan rumah ni sebenarnya rumah dia daripada tempat lain lah. Dia beli dan dipindahkan ke sini. Dia minat kayu. Dan insyaAllah di tapak lapang tu akan dibangunkan lagi sebuah rumah. Hasil plan dia sendiri. Tapi kita baru duk cari tukar. Kalau tuan-tuan tengok tu kayu-kayu tu yang dibelah. Kita belah sendiri dengan menggunakan gaji Indian. Semuanya kayu jenis temok. Di sini dia panggil kayu temok. Temok ni jenis kayu meranti lah. Tu tiang tu kat waktu lah kita gambar rumah tuan-tuan cuba bayangkan lah. Itulah. Supaya tiang duk tindan. Matuk kat luar tu apa lagi tu. Tiang tu lebih kurang itu lah. Semua kita akan buat dengan menggunakan kayu yang buat sendiri lah. Kalau dulu-dulu ni macam rumah ni dia buat kayu blok. Kayu liam dengan kemudian di blok dengan apa ni gergaji. Jadi itulah saya sekali lagi lah. Terima kasih lah di atas kehadiran tuan-tuan dan perempuan dan mudah-mudahan pertemuan ini diberkati dan diberkati.